Pemirsa, seorang pelajar kelas 5 sekolah dasar di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tewas tenggelam di lokasi Kalian C. Jasad korban ditemukan mengambang setelah seharian menghilang. Duga korban tenggelam lantaran terpleset saat mencari ikan. Ibu dan kakak korban TNK menangis histeris hingga nyaris pingsan begitu mengetahui anggota keluarga mereka tewas mengenaskan. Korban ditemukan mengambang di kubangan air bekas Galian C di Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menghilang sejak Selasa petang. Saat dilakukan pencarian, keluarga korban menaruh curiga dengan keberadaan sandal dan sepeda korban di sekitar galian. Diduga korban datang ke lokasi untuk mencari ikan dan terjatuh hingga tewas tenggelam lantaran tidak bisa berenang. Dicari ke sini ada sandal sama itu, sepedanya aja, anaknya nggak ada. Terus tadi taunya gimana? Taunya tadi dicari-cari ke sana kemarin nggak ada. Tiba-tiba kelihatan. Laki atau perempuan adiknya, Mbak? Perempuan. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada tanda bekas kekerasan di tubuh korban dan dipastikan korban tewas tenggelam. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.